Hai korang. Semenjak dua ni memang kecoh tentang isu di antara Siti Nordiana dan Shura Badron. Ianya kecoh selepas Shura dan beberapa orang individu lain buat Instagram live dan katanya ada memburukkan serta ada fitnah yang dilemparkan pada Nana yang mengganggu emosi Nana. Even Nana sendiri pun ada keluar statement yang menyatakan emosi beliau terganggu selepas tahu tentang live tersebut. Walaupun dalam live tu ada individu lain juga, tapi nama Shura paling menjadi sebutan dan dikecam hebat para netizen. Selepas Shura mendakwa dan menzahirkan rasa terkilan apabila ada sesetengah pihak produksi enggan memberi job kepadanya. Dakwa Shura ia dipercayai berpunca daripada mulut sahabat baiknya itu. Selepas live dan isu tu tersebar, ramai yang pandang serong dan mengecam tindakan Shura. Rata-rata netizen berpendapat kalau betul ada salah faham di antara mereka, sepatutnya diselesaikan di antara mereka-mereka sahaja. Ianya tak perlu dibawa ke media sosial kerana ia bukan hanya memburukkan nama Nana, malah nama semua individu yang terlibat dalam live tu. Anyway, kalau buka Instagram Shura, banyak betul komen yang ditinggalkan oleh para peminat dan netizen yang meluahkan rasa kecewa dengan tindakan Shura. Sehingga ada yang bertindak untuk unfollow beliau. Apa komen korang pula? Jangan lupa like, share dan juga subscribe, okay? Thank you.